Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang nama-nama buah. Fruits. Buah-buahan dalam bahasa Inggris. Kalian buka di halaman 43. Nah, di situ ada beragam macam buah. Bapak akan bacakan satu persatu. Tomato. Lemon. Grape. Banana, durian, watermelon, melon, strawberry, apple, pineapple, snake fruit, mango, pumpkin, orange, cucumber, pear. Jadi ini nama-nama buah dalam bahasa Inggris. Tomato artinya tomat. Lemon, buah lemon. Grape, anggur. Banana, pisang. Durian ya durian. Watermelon, semangka. Melon, melon. Strawberry, strawberry. Apple, apple. Pineapple, nanas. Snake fruit, buah salak. Mango, mangga. Pumpkin, buah labu. Orange, buah jeruk. Cucumber, buah timun. Pear, buah pear. Ini ada Bapak ada contoh lagi nih, nama-nama buah Bapak dapat dari buku kelas 5. Bapak akan bacakan nama-nama buahnya supaya menambah pengetahuan aja. Coconut, buah kelapa. Orange, apple, sudah ada kita bahas tadi ini. Avocado, avocado, alpukat. Ini udah durian. Dragon fruit, buah naga. Dragon fruit. Grape, ini bukan grape, ini star fruit ya. Star fruit itu hanya belimbing. Star fruit. Nah, terbalik. Iya, terbalik. Ini grape, ini star fruit. Tulisannya kebalik ya. Star fruit di sini, ini star fruit namanya buah belimbing. Kalau buah anggur, grape. Sudah. Cucumber, mango, udah nih. Pomegranate itu artinya buah delima. Pomegranate, buah delima. Guava, jambu. Itu nama-nama buah. Bapak ada lagi contoh nih, nama-nama buah dalam buku koleksi Bapak. A fruit is the part of a plant which contains the seeds. Buah adalah bagian dari tumbuh-tumbuhan yang mengandung biji. Name a few local fruits. Sebutkan beberapa buah-buahan lokal. Nah, ini ada beberapa buah-buahan yang tidak disebutkan tadi. Dan ini ada lengkap, ada warnanya juga. Jackfruit. Nangka, jackfruit. Langsat. Lalu yang belum kita pelajari adalah longan, lengkeng. Rambai. Ini passion fruit, markisa. Mangosteen, manggis, rambutan tetap. Rose apple, jambu air. Sour soap artinya sirsak. Strawberry, sudah. Papaya, ciku, sawo, ini star fruit, ini belimbing, star fruit, pear, durian, bananas, pisang, grapes, itu nama-nama buah ya. Listening test 2, page 43, halaman 43, coba kalian buka, Bapak akan bacakan, kalian dengarkan masing-masing di LKS-nya. This is an apple, it is sweet. Ini adalah buah apel, rasanya manis. It is an orange. Ini adalah buah jeruk. Rasanya sedikit asam. It is a banana. Ini adalah buah pisang. Rasanya manis. It is noni. It is bitter. Ini buah mengkudu. Noni itu mengkudu. Rasanya pahit. It is a mango. Ini adalah buah mangga. Ini sangat sehat.
Language Corner, buka halaman 45 kalian. Kita akan membahas dua topik. Menanyakan nama buah dan menanyakan buah yang disuka. What is that? What is this? Atau what is it? That is, this is, it is. Nah, itu penggunaannya menanyakan. Apa itu nama buah? Apa itu? What is this? Apa ini? Buah apa ini? What is that? Apa itu? That is, itu adalah. This is, ini adalah. What are those? What are these? Kalau penggunaan untuk yang say, ini untuk nama-nama buah yang jumlahnya lebih banyak. Jumlahnya banyak, lebih dari satu. What are those? What are these? These are, those are. Ini adalah, itu adalah. Nomor dua, menanyakan buah yang disuka. What do you like? Apa yang kamu suka? I like pineapple. Aku suka nanas. Do you like orange? Apa kamu suka jeruk? Kalau jawabannya tidak suka jeruk, maka jawabannya... kalau suka jeruk, maka jawabannya yes, I do. Tetapi kalau nggak suka jeruk, jawabannya no, I do not. Gitu, sampai sini paham ya. Sekarang kita akan kerjakan ulangan harian. Ini kalian pilih saja bahasa Inggrisnya buah-buahan. Buah-buahan. Number one itu, ini gambar apa ya? Jeruk, apa itu gambar jeruk? Nomor satu, bentar. Jeruk itu, ya betul. Number one itu jeruk, bahasa Inggris jeruk apa? Number two itu gambar buah apel. Nomor tiga itu buah tomat. Nomor empat itu buah lemon. Nomor lima buah alpukat. Nomor enam itu buah sirsak. Nomor tujuh pisang, durian, strawberry, lalu this is a fruit. Nah, ini tebak-tebakan. Nomor sepuluh, this is a fruit. The outer side is green, the inner side is red. What fruit is it? Jadi di luarnya itu berwarna hijau, di dalamnya berwarna merah. Kira-kira buah apa itu? Apel, melon, atau semangka? Untuk nama-nama buah, kalian bisa screenshot bagian ini. Ini nama-nama buah, nih. Buahnya, ini juga nama buah, screenshot. Yang ini juga nama buah di buku LKS kalian. Ya, kerjakan 1-10, halaman 47-48 di LKS. Ini tugasnya ya. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.